Siap nangis ingat perak 2 tahun lalu. Dan anggap antara jalan pilihan untuk menaikkan mas. Ya bangkut biar kanser dalam acara ini di tempat kesialan pada tahun 1884 dan 63. Antara catatan terpantas di kalangan kesemua 8-7 persaingan di pentas final ini. 463 catatan terbaik musim ini. Lepaskan, perhatikan siapakan tiga dahulu pada depan. Dengan 6 rumah yang kita perhatikan sekarang ini dari Sabah yang terus berada di depan Chelsea sekarang ini. Tapi perhatikan bagaimana rumah di bagian tengah dari Terengganu yang memimpin perubahan ketiga ini. Hasil dan tidak alias yang berada di tempat yang pertama diikuti oleh Shirin yang berada di tempat kedua. Jadi perhatikan bagaimana Rans Pucut sukatnya Malaysia ini mempertahankan ataupun kemenangan berkandanya. Selain Pucut juara acara 100 meter, beliau juga memenangi acara 200 meter ini untuk kejayaan berkanda Terengganu. Sampai di tempat kedua Sherin Samson Balamoy dari Perak, dan di tempat yang ketiga yang masih lagi menjadi persaingan khususnya bagi Chelsea yang mendapatkan tumpuan di tempat ketiga. Jadi catatan masa yang dilakukan oleh Azri Nabila alias yang berjaya muncul suara dalam acara ini. Kita perhatikan bagaimana Chelsea terlebih dahulu meluru laju, tapi momentum itu tidak dapat diteruskan ke selekor terakhir ini. 100 meter berikutnya menyaksikan bagaimana di situlah bermulanya pecutan dari Azrin Nabila yang cuba diberikan tendangan oleh Sherin Samson Balamoy yang terus kekal di tempat kedua dengan 24.77 saat. Catatan yang dilakukan oleh Siti, oleh Azrin Nabila alias yang berupaya untuk memenangi perlumbaan ini. Jadi 200 meter wanita akhir diungguli oleh Ratu Pecut Sukan Malaysia edisi ke-19 ini. Azrin Nabila alias mengulangi kejayaan Nur Iwan Syafiqah. 2 tahun lalu beliau muncul juara dalam acara 100 dan juga 200 meter dalam acara individu, manakala tempat kedua pula diraih oleh Sherin Samson Balamoy yang terus ini merupakan perak keduanya dalam acara yang sama 200 meter. Gagal untuk mengatasi kehebatan dari Azrin Nabila alias, manakala tempat ketiga pula dimiliki oleh Chelsea Evali Bopulas dari Sabah. Namun begitu, satu tentangan yang baik cuba diberikan oleh Sherin. Walau bagaimanapun Azrin Nabila memang